Kebakaran PT Sungchang Indonesia SCI, yang berada di Kelurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kobaran api mulai terlihat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, api melahap gedung yang berisi genset, tangki solar dan gudang barang bekas dalam area pabrik. Komisaris Polisi Gunardi Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022, mengatakan, polisi belum bisa mengungkap penyebab kebakaran. Gunardi mengatakan, api masih menyala dan sulit dijinakkan. Pasalnya, bangunan itu berisi berbagai barang mudah terbakar. Kebakaran terjadi saat pabrik sedang beroperasi, ribuan buruh sedang bekerja dalam pabrik. Teknisi pabrik Purwono mengungkapkan bangunan gudang adalah tempat penampung barang bekas, kertas, karton, jeriken bekas kondisioner, mesin genset dan utamanya tangki solar yang masih ada isinya. Bangunan yang terbakar bersebelahan dengan ribuan motor parkir milik karyawan. Karena api tak mampu dikendalikan, operasi pabrik berhenti. Ribuan pekerja dipulangkan. Sejumlah sepeda motor juga dikeluarkan dari pabrik. Water cannon milik Polres Kulon Progo dan Brimob juga tim pemadam dari Kabupaten Purworejo juga tiba untuk memadamkan si jago merah. Namun, proses pemadaman menemui banyak kendala, mulai dari gudang berisi bahan mudah terbakar, jalanan menuju lokasi yang terbakar juga sempit. Tidak terdapat korban jiwa dalam kebakaran ini. Untuk kerugian pihak pabrik belum bisa menginformasikan.